Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menegaskan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, masyarakat perlu bekerjasama untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sepanjang Aidilfitri. Ketibaan Syawal tahun ini amat berbeza daripada sambutan satu Syawal ataupun hari sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kerana tahun ini kita sambut di dalam keadaan yang agak terkawal dan terpaksa mematuhi SOP-SOP. Kita masih boleh menyambut Hari Raya ini bersama keluarga terdekat kita. Kita boleh menyambut Raya ini bersama keluarga di dalam rumah kita sendiri. Betul, perlu patuh SOP tidak lebih 20 orang di dalam perayaan hari pertama tersebut. Tetapi kita masih lagi boleh merayakannya bersama keluarga yang kita sayangi. Bisyarat hari ini juga, kata Dato' Sri Ismail Sabri telah bersetuju dengan permohonan jawatankuasa kawasan Rukun Tetangga untuk mengadakan rondaan di bawah skim rondaan sukarela di lokasi masing-masing. Pihak berkuasa terutamanya PDRM bakal membuat rondaan di kawasan perumahan bagi memantau suasana sambutan Aidilfitri agar terkawal. Pemimpin masyarakat juga jelasnya perlu memainkan peranan untuk sentiasa mengingatkan ahli komuniti masing-masing agar sentiasa mematuhi SOP serta mengamalkan kawalan kendiri. Aktiviti riadah secara berkumpulan adalah tidak dibenarkan.